Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau bikin DIY masker dari mentimun dan oatmeal. Yuk tonton videonya. Yang harus kalian siapin oatmeal sama timun. Terus timunnya kalian parut. Terus kalian tambahkan oatmeal. Nah untuk takarannya kalian kira-kira aja 1 sendok atau 2 sendok terserah kalian. Nah kalau aku main masuk-masukin aja, pokoknya sampai ketemu tekstur maskernya. Terus kalian aduk-aduk sampai merata dan tercampur. Kalau udah seperti ini, siap untuk kita aplikasikan ke wajah kita. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Langsung aku tap-tap ke wajah aku. Sambil nunggu aku mau jelasin bahwa timun ini mengandung vitamin C dan asam kaffeat. Nah, oatmeal sendiri mengandung polisakharida yang dapat mengencangkan kulit. Nah, manfaat kedua bahan ini, jadi namanya masker oatmeal dan timun. Manfaatnya untuk meregenerasi sel kulit mati. Nah, mencegah jerawat juga teman-teman. Terus membuat kulit halus dan kenyal. Terus ini kalian ratakan ya dengan penuh kesabaran, karena dia mudah rontok dan mudah jatuh. Jadi tap-tapin pelan-pelan sampai nempel ke wajah kalian. Nah, ini udah aku tempel dengan penuh kesabaran, tinggal tunggu kering. Nah, kalian nunggunya sekitar 20 menitan atau paling nggak sampai masker ini kering. Karena masker timun ini keringnya lumayan lama, karena timun sendiri mengandung banyak air dan vitamin ya teman-teman. Ini aku udah nunggu 5 menit, tapi dia masih basah. Masih kayak gimana ya, basah gitu loh teksturnya. Jadi kalau kalian nunggu, mendingan kalian sambil rebahan, mainan HP atau ngapain. Pokoknya jangan sambil duduk. Ntar kalau enggak ini bisa jatuh-jatuh ke baju kalian. Nah ini ya teman-teman, pas setelah aku bilas, kulit aku jadi lebih seger, halus, dan lebih kenyal. Nah kalau kalian pengen mendapatkan manfaat yang maksimal, kalian harus gunain masker ini rutin ya teman-teman, 1 minggu 2 kali. Nah sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa teman-teman, dadah.